Assalamualaikum guys, back to the channel Pen12. Dengan saya Martin. Video ini saya rekod di tanggal 8 Oktober 2020. Saya kira di hari Kamis ini sudah ada update dari Konami terkait bursa transfer. Tapi sayangnya belum, teman-teman. Saya ingin mulai sebenarnya hari ini untuk mainkan di Master League, yaitu Manchester United, tim yang akan kita mainkan di Master League PES 2021. Tapi update dari Konami tak kunjung tiba. Efeknya bukan hanya soal pemain yang belum update seperti Edison Cavani belum pindah ke Manchester United, tapi juga keikutsertakan MU di kompetisi. Karena setelah saya cek di Master League, MU masih bermain di Liga Eropa. Padahal secara realnya MU masuk ke Liga Champions, dan kalau saya nggak salah di pengundian akan bertemu dengan PSG di pertandingan pertama. Jadi mohon bersabar teman-teman, sampai dengan update Konami datang, setelah MU bisa bermain di Liga Champions, update Konaminya, baru kita akan mulai Master League Manchester United. Untuk mengisi kosongan, saya akan coba mainkan lagi My Club, dan kali ini saya coba mode co-op, mode 3 lawan 3. Di mode co-op ini mungkin hampir mirip-mirip seperti Become a Legend, kita hanya mengontrol pemain tertentu saja, 3 lawan 3. Jadi satu tim itu akan dihuni oleh 3 orang. Mode co-op ini ada casual match, kita akan random secara sistem, ada juga clan match. Kalau clan match, kalau kita punya teman beberapa orang sampai dengan maksimum 6 orang teman-teman secara online, kita bisa buat clan match untuk saling bertanding di sini. Jadi saya punya ide nih. Kalau teman-teman mungkin yang punya PS4 yang mainkan juga PS 2021, bisa jadi kita buat konsep live streaming juga seperti yang Among Us, kita bareng-bareng main co-op. Tapi saya nggak tahu sebanyak apa teman-teman yang memainkan PS 2021 secara online. Kalau misalnya banyak, mungkin kita bisa buat clan match konsepnya seperti Among Us. Jadi main live streaming 6 orang, tapi di sini kita main co-op, have fun saja mainnya. Menang atau kalah urusan belakangan, tapi kita main co-op live streaming have fun. Karena clan match-nya belum ada, jadi saya akan coba mainkan casual match random secara sistem. Go to matchmaking, 3 lawan 3. Saya masih level 1 ya teman-teman, karena memang ini pertandingan kedua co-op saya. Saya tadi sempat coba mainkan co-op, tapi sinyalnya putus dan dianggap draw. Co-op-nya level 1 sampai level 16 ini akan diacak langsung. Tapi rencana tadi tergantung dari teman-teman semua ya, mengenai live streaming co-op, seberapa banyak teman-teman yang mainkan online juga, dan seberapa banyak yang bersedia kalau mainkan live streaming. Saya put di bawah itu Discord, link Discord-nya, kalau teman-teman ada yang ingin bergabung untuk mainkan live streaming co-op, silakan saja teman-teman hubungi saya via Discord, kita diskusi di sana bagaimana konsepnya. Oke, sudah dapat level 1 sampai level 99. Oke. Jadi kalau saya di sini hanya 1 lawan 3, wah tega ini. Saya sendirian teman-teman, dikepung oleh 3 orang. Oke. Berarti 2 lagi saya akan melawan sistem. Bermain dengan sistem ya. 3 lagi. Karena co-op itu kalau misalnya seperti lawan kita nih 3 orang, itu 3 tim akan di-mix jadi satu, pemainnya akan dipilih, acak, dan akan jadi satu tim bermain melawan kita. Oke, kita coba mainkan co-op teman-teman. Saya coba record. Dan lawannya berat ini, karena level co-opnya 40-an tadi. Sedangkan saya berlevel 1, baru permainan kedua. Teman saya komputer dua-duanya. Mereka orang semua yang main. Dan di co-op ini penilaiannya individual ya teman-teman. Jadi teman bisa lihat di bagian sebelah kiri, di situ ada akun saya. Lalu ada com 2, com 3 di sebelah kanannya. Itu komputer. Oke, maksud. Oke, baru main. Jadi penilaiannya penilaian individual. Kalau kita direbut, kita kehilangan poin. Jadi kita main have fun saja di sini. Jangan-jangan satu clan mereka nih. Curiga saya. Keras bikin bawa. Ayo Kimi, kejar Kimi. Ya ya. Wah, poin saya terkecil pak. Masih 1. Dia Ashraf sudah 3, 4. Sudah 4 barnya. Messi. Oke. Hector Bellerin.
Okay. Ronaldinho. Jadi kehilangan intercept, kehilangan bola, itu juga poinnya berubah. Kita berhasil tackle atau berhasil ngeblocking, itu nambah poin. Kenapa lagi nih? Ya resiko main cop gini ya teman-teman. Apalagi di sini ada 4 orang yang bermain, jadi ada 4 koneksi internet yang harus lancar 4-4-nya. Kalau ada salah satu yang down aja, itu bisa turun, block. Jadi kita dapat poin. Oke. Okay. Kita bertahan main ya. Gomez. Puyol. Jadi mirip-mirip pergabungan antara main casual dengan juga seperti Become a Legend ya. Kita kontrol hanya karakter tertentu saja, orang tertentu yang kita bisa kontrol teman-teman. Yeay. Oke, Ramos pass fail. Minus poin saya. Kimpembe. Beckenbauer. Gomez. Pavard. Kom 2 itu paling kecil poinnya. Fogo. Arahkan langsung ke Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Umpan langsung. James Vardy. Mistake. Left to shoot. Nah, kesalahan. Belakang. Jordi Alba. Okay, good through pass. Okay, coba nyerang. Ronaldinho. Umpan. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ayo golin. Elama. Messi. Vital pass. Jadi penilaiannya individual. Bisa di sini ketika tadi saya melakukan passing cukup bagus, kita dapat poin. Ya paling nggak usahakan kita nggak poinnya paling bawah ya teman-teman. Masih ada kom 2 yang nilainya gak sebagus kita. Hold up the ball. Sergio Ramos. Nah, pendek saja Kimpembe. Kimmich. Kimpembe lagi. Ronaldinho. Dipotong Ronaldinho. Berhasil motong bola. Save the point. Kimpembe. Iya salah passing pak. Potong lagi. Andres Iniesta. Vardy. Ronaldo shooting. 2-0. Cristiano Ronaldo. Okay. Ya memang dari awal udah kelihatan kok berat sebelah. 3 orang melawan 1 plus 2 komputer. Oke, okay. Bellerin, Messi, Beckham. Aduh, Beckham lagi direbut Ronaldo. Oke, okay. Intercept. Hector Bellerin. Ronaldinho. Gueye. Oke, okay. Ronaldo. Shooting Ronaldo. Ayo kejar. Shoot. Pelanggaran. Yang mengambil kom 3. Yo, shooting kom 3. Saya mengontrol Messi kali ini. Oliver kan? Sergio Ramos. Gueye. Joshua Kimmich. Hector Bellerin. Back pass. Sergio Ramos. Kembali. Hey. Hector Bellerin. Oke. Okay. Sundul. Touch terbanyak Alpiwi. Lionel Messi. Franz Beckenbauer. Kembali Beckenbauer.
Benjamin Pavard, Lionel Messi, masih Lionel Messi, coba dikejar Gueye, Sergio Ramos, Fogo, pendek, oke berikan ke Gueye, good pass, oh lelele, dipotong, Gomez, Kimmich, Fogo, elah, hampir kalau gol minus saya tadi. Oke, Ronaldinho back pass lagi. Joshua Kimmich. Jadi harus siap benar-benar kapan kita akan terima bola langsung. David Beckham. Gueye. Oke, Ronaldo kejar. Ronaldo ditangkap oleh Oliver Kahn. Gomez. 0-2 tertinggal. Oke, di sini kelihatan banget teman-teman jomplangnya. Saya baru main kedua, level 1, temennya komputer, lawannya level 45, 46, 42. Jomplang memang. Ferdi, Franz Beckenbauer. Oke, iya. Kimmich, ayo. Ditangkap Fogo. Kembali ke Sergio Ramos. Umpan langsung ke arah depan. Cristiano Ronaldo. Intercept David Beckham. Kimmich. Jordi Alba. Bawa serangan. Kimpembe. Oke. Kembali Sergio Ramos. Hector Bellerin. Oke, Gueye. Jordi Alba. Gueye, ayo berikan Ronaldo. Saya sudah minta bola ini di depan. Ayo berikan. Ronaldo sotek. Blocking Ronaldo. Kimpembe. Ramos. Iya, Fogo maju ke depan. Kimpembe. Gueye. Oke, Lionel Messi. Good pass. Sundul. Sundul Ronaldo. Oke. Shot. Terlalu lebar, Pak. Ashraf Moon. Sergio Ramos. Ronaldinho. Oke. Lionel Messi. David Beckham. Arahkan langsung ke Messi. Ronaldinho. Ronaldinho shooting. Ashraf Moon memimpin perolehan poin sementara di co-op kali ini. Sergio Ramos. Iya. Beckham. Lionel Messi. Bellerin. Umpan langsung ke Messi. Hey Messi. Beckham sudah menunggu. Sundo. Hector Bellerin. Kimmich. Shoot. First time shoot. Oliver kan full 1-3. Cristiano Ronaldo lagi. Ronaldinho. Ronaldo. Joshua Kimmich. Oke, Gueye. Oke. Oke, Ronaldinho. Masuk Ronaldinho. Ronaldinho. Ayah, tidak berhasil mengecoh-ngecoh Ronaldinho. Kimpembe, Presnel Kimpembe, James Vardy, hey potong dong, Ramos potong dong, oke hampir 3 gol, Ronaldinho, Gueye, Jordi Alba, intercept cukup bagus dari Kenzo, Vardy, potong lagi, Kimmich, berikan lagi ke Presnel Kimpembe. Blocking, Pak. Sergio Ramos. Back pass Hector Bellerin. Menit 71. Skor masih tertinggal. Ronaldinho. Gaucho. Gueye. Ronaldo. Saya Ronaldo ini minta bola. Vardy.
Potong Sergio Ramos, pass field. Jordi Alba. Guye lagi. Oke, Ronaldo. Shooting. First time shoot. Lagi-lagi gagal, tapi dapat poin. Oke, saya coba mainkan siapa ya? Oke, coba Messi balik lagi ke sini ke dan mainkan Song Myumin kali, sedang naik dia. Jadi second striker 90 sama. Oke. Pergantian pemain position 6-1 kita unggul ya. Tapi memang gol tidak bisa dipungkiri teman-teman. 0-2 skor. Guye kejar. Guye. Iya, keluar bolanya. Gue hampir full back Enzo. Pemimpin sekarang. Dan saya bersaing dengan Alpiwi. PMB intercept. Oke. Personal key PMB. Potong. Sergio Ramos. Jordi Alba. Umpan arahkan Son Heung-min. Ya, shoot langsung. Mistake late shoot. Minus saya. Full goal. Buang bola ke depan. Son Heung-min. Messi. David Beckham. Son Heung-min. Oke, Son. Kejar Son. Son Heung-min. Passing Son. Son. Messi. Messi shooting. Pelan sekali. Alpiwi. Ayo ribut-ribut. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Marco Verratti. Lionel Messi. Virgil van Dijk. Tinggal sisa 3 menit lagi waktu normal. Potong. Son Heung-min dapat poin. Lumayan. Oke, Ronaldo. Kejar Ronaldo. Poin lagi. Poin gol. Gol Ronaldo. Poin saya gol. 2-1. Oke. Karim Benzema 1-2. Apa poinnya? Berarti saya mengalahkan Alpiwi nih. Oke. Messi? Son Heung-min? Mana saya? Di belakang ternyata. Intercept. Full. Minus, Pak. Franz Beckenbauer. Guye. Oke, berapa poin saya di sini? Peringkat berapa saya di co-op ya, teman-teman? Karena meskipun kalah 1-2 di sini tim saya, tapi nilainya itu dihitung secara individual. Dari hasil ini, teman-teman, dari poinnya bisa kita lihat saya peringkat kedua, lumayan loh. Menghadapi co-op level yang sudah 45, 46, 42, saya bisa kedua. Tertinggi adalah Kenzo dengan 1641 total poin. Saya kedua 1497. Lalu ketiganya adalah Ashraf Moon 1488 dan ketiga adalah Kom 3 malah. Keempat baru LPWI dan Kom 2 itu terakhir. Poin tertinggi saya ada di shooting, mungkin tadi golnya Ronaldo ya. Itu poinnya tertinggi 175. Total poinnya 1497 ya, naik level 2. It's okay. Ratingnya plus 1937 to level up 100. Thank you teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Insyaallah kita ketemu lagi dengan video-video berikutnya dari channel Pino Blast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.